Halo Property Seeker, saya Hervan dari Buas Property. Di sini saya akan mereview perumahan yang katanya dari tipe 69 bisa upgrade ke tipe 80 gratis. Dan juga nanti kita ada sesi wawancara dengan marketing in-house Botanica Valley. Tapi benar gak ya gratis upgrade? Yuk kita review perumahannya. Oke, Property Seeker, sekarang saya sudah berada tepat di depan salah satu rumah dari Botanica Valley. Kita lihat di bagian depan di sini sudah ada carport, ya. Carport ini cukup besar, cukuplah untuk 2 mobil. Dan juga kita bisa perhatikan detailnya, di sini ada tali air. Jadi pada saat mencuci mobil itu, air bisa terbuang dengan maksimal. Dan kita lihat di sebelah kanan, ini ada taman atau mini garden lah ya. Bisa untuk menanam pohon seperti itu ya. Ada pohon juga bisa mempercantik bagian halaman depan rumah. Oke, sekarang kita lihat ke bagian fasad depan. Kita lihat di sini banyak sekali kaca yang dimana mempermudah cahaya matahari masuk dan juga hemat listrik. Nah, kita lihat bagian dalam kayak gimana sih bagian dalamnya, saya penasaran. Yuk kita masuk. Oke, Property Seeker, sekarang kita sudah ada di bagian dalam rumah dari Botanica Valley. Yang pertama nih, pintunya terbuat dari kayu solid. Nah, selanjutnya di sini handle-nya terbuat dari stainless steel. Selanjutnya kita lihat ke dalam. Oke, kita lihat di sebelah kanan saya, di sini ada dinding yang berdesain ekspos bata hebel, ya, memberikan kesan modern dan juga agak nature gitu ya. Dan juga kita bisa lihat ke atas. Di atas ini sudah ada bagian untuk AC, jadi Anda nggak usah ribet untuk setting AC karena sudah ada di bagian sini. Sebelah kiri di sini sudah terdapat 3 instalasi. Yang pertama ada listrik, antena, dan juga internet. Keren kan teman-teman, sudah difasilitasi 3 instalasi. Dan selanjutnya kita lihat nih, untuk ruangan utama ini sangat luas dan sudah terhubung dengan dapur. Di bagian dapur sini kita lihat sudah terdapat meja dapur ya, dan juga di sini sudah ada untuk tempat cuci piring. Di sini ada bagian kosong nih. Bagian kosong ini bisa ditempatkan untuk kompor dan juga rak piring. Dan teman-teman gak usah bingung ketika masak karena udaranya sudah keluar melalui jendela sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini sudah ada kamar utama. Kita lihat ke kamar utama. Nah, untuk kamar utama cukup luas, bisa ditaruh kasur sebelah sini, jendela juga cahayanya optimal ya, dan sudah tersedia untuk AC, instalasi listrik ya, dan juga sudah terdapat, ini favorit nih, sudah terdapat kamar mandi di dalam kamar. Nah, di sini juga untuk ruangan utama tuh sudah terdapat kamar mandi nih. Biasanya kan kalau rumah suka ada tamu kan, nah tamu itu bisa menggunakan kamar mandi ini. Kita buka ya. Oke, sekarang kita sedang berada di bagian belakang rumah Botanica Valley. Cukup luas, bisa dibuat juga mini garden. Dan yang terpenting adalah di sini ada detail yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Di sini ada tali air. Ketika air hujan turun, airnya nggak langsung masuk ke dalam. Jadi, kehalang oleh tali air. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke kamar kedua. Untuk kamar kedua, ini hampir sama dengan kamar utama ya, ukurannya sama, seukuran 3x3 meter. Lalu di sini juga ada jendela yang langsung menghadap ke bagian belakang rumah Botanica Valley. Nah, kita buka. Ya.
Dan detail dari kamar yang kedua adalah pertama ada instalasi listrik di sebelah sudut kiri saya dan juga di depan saya ada. Dan juga di sini sudah ada instalasi untuk AC. Ya, jadi di tiap kamar di sini sudah ada untuk AC. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau naruh AC di mana, tapi sudah ada tersedia di perumahan Botanika Valley. Yuk kita ke lantai 2. Seperti apa sih lantai 2? Oke teman-teman, kita bisa lihat nih untuk lebar tangga dari perumahan Botanika Valley ini cukup lega dan luas. Jadi teman-teman gak usah bingung ketika pengen pindahin barang, karena bisa mempermudah kalian ketika mau naik ke atas untuk memindahkan barang. Dan untuk railingnya ini didesain modern minimalis dan juga terbuat dari besi hollow. Kita lihat yuk bagian kamar dari lantai 2. Oke, untuk kamar kedua terlihatnya lebih luas, tapi ukurannya sama ya, 3x3, dan juga di sini terdapat jendela ya, yang langsung menghadap ke bagian belakang rumah ya, lantai 2. Sama seperti kamar sebelumnya, sudah terdapat instalasi listrik, ya, lampu, dan juga ada untuk AC. Ya, ini cukup luas dan cocok untuk kamar anak, teman-teman. Ya, jadi cocok buat keluarga baru yang sedang mencari rumah di daerah Serpong. Ya, untuk lantai 2 ini pertama sudah tersedia kamar mandi. Ya, pertama di sini ada kamar mandi. Dan di lantai 2 sini terdapat ruangan keluarga ya, ruang keluarga yang langsung menghadap ke bagian depan rumah. Dan ini favorit saya nih, terdapat jendela kaca besar ya, yang langsung menghadap ke depan dan bisa dibuka tinggal digeser. Oke teman-teman, di sini area balkon dari lantai 2 perumahan Botanika Valley ini. Areanya langsung bisa terkoneksi dengan ruang keluarga di lantai 2. Dan juga ini favorit saya, yaitu pemandangan dari lantai 2 sangat bagus. Bisa sambil menikmati senja atau pagi hari sambil ngopi dan bercengkrama dengan keluarga. Oke, selanjutnya kita bakal ada sesi wawancara dengan Marketing In-House Botanika Valley. Let's check this out. Oke, People Seeker, sekarang saya sudah ada di lahan terbuka di Botanika Valley dan saya sekarang tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Jaman dari Marketing In-House Botanika Valley. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, Pak. Sekarang di sini saya mau nanya-nanya nih mengenai apa sih yang ada di Botanika Valley. Gitu. Yang pertama nih, Pak. Berapa lahan, luas lahan di Botanika Valley? Total luas lahan Botanika Valley ini adalah 5,4 hektar. Dan dibangun 40% daripada nilai 5,4 hektar tersebut. 60% nya adalah ruang terbuka untuk penghijauan. Oke, berarti di sini lebih dominan itu lahan luas, Pak ya, lahan hijau. Jadi lebih lahan hijaunya. Apa namanya? Kesannya nature di sini, Pak ya. Oke, Pak. Selanjutnya di sini saya mau nanya mengenai fasilitas yang ada di Botanika Valley nih, Pak. Apa aja sih? Fasilitas kita di sini ada beberapa. Satu untuk fasilitas warga, yaitu ada lapangan tenis, lapangan badminton, ada jogging area, ada danau buat warga untuk refreshing ya, bisa mancing atau bisa mancing juga nanti. Wow. Saat banyak ikan di dalam. Ke depan kita akan bangun playground untuk anak-anak juga di sini. Selain daripada itu juga untuk umat beragama ada musola ya, khusus bagi umat muslim. Nanti kita rencana untuk Nasrani, nanti ada ruko untuk beribadah komsel. Berarti itu udah bakal lengkap di sini, Pak ya. Fasilitasnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, Pak. Selain dari fasilitas tadi, apalagi sih, Pak, keunggulan dari Botanika Valley ini, Pak? Keunggulan di perumahan Botanika Valley yaitu satu, listrik kita di bawah tanah, underground. Oh, berarti nggak ada kabel-kabel di atas, Pak? Ada kabel di atas. Oke. Terus ada telkom. Telkom yang ini ada kita paket satu itu untuk internet, TV kabel, ya, dan telepon. Jadi kita ada paket spesial khusus dan bagi pembeli Botanika Valley itu dikasih free selama 6 bulan. Free 6 bulan. Internet. Dan katanya juga dapat emas, Pak ya. Kalau itu nanti yang pembelian rumah di sini, yang pembelian rumah 2 lantai yang kita free, yang ada
tipe 69 jadi 69 plus. 69 plus itu yang ada free upgrade itu yang jadi tipe 80. Oh, jadi yang free apa yang tipe 69 jadi upgrade ke 80 itu dapat emas. Dapat emas senilai 15 gram itu logam mulia. Okay. Kalau diuangkannya sekitar 15 jutaan. Oh, berarti cukup lumayan juga, Pak ya? Betul, betul. Wow. Oke. Okay. Selanjutnya nih, Pak. Untuk si untuk unit yang tersedia di Botanica Valley, Pak. Itu ada berapa unit sih, Pak? Kalau total unitnya waktu pertama dibangun tuh 210 unit. 210 unit. Sekarang kita itu yang kita jual promosikan sekarang tinggal 16 unit lagi. Dari 210 tinggal sisa 16. 16 unit lagi. Di 16 unit lagi itu sudah dibangun 70%. Oh. Unitnya yang 16 unit. Oke. Tinggal finishing. Tinggal finishing aja. Dan yang tipe 80 sudah ada rumah contohnya, sudah jadi. Berarti udah dari 17 itu udah ready stock semua, Pak ya? Udah ready stock semua. Oke. Berarti kalau seandainya konsumen mau beli, tinggal finishing 2 bulan sudah bisa ditinggalin. Enggak nunggu lama. Langsung 2 bulan jadi. Ya, wah, keren banget sih ini gitu. Botanica Valley. Oke, selanjutnya nih, Pak. Untuk aksesibilitas dari Botanica Valley itu gimana, Pak? Akses kita menuju Botanica Valley itu kalau kita ini berada di segitiga Serpong, Depok, dan Bogor. Oke. Jadi akses tol pertama-tama itu dari Rawabuntu. Rawabuntu. Jadi dari akses tol ke Rawabuntu ke Botanica Valley itu hanya butuh waktu 20 menit saja. Oh, berarti sebentar banget, Pak. Itu paling lama atau gimana, Pak? Paling lama itu. Paling lama 20 menit. Selain daripada itu ada yang menuju Pamulang. Posisi kita sekarang itu sebenarnya posisi kita di kawasan Serpong. Kawasan Serpong. Cuman berada di segitiga Depok, Bogor, dan Serpong. Oh, berarti strategis sekali, Pak ya. Dan katanya mau ada pembangunan MRT ke sini, Pak. Betul. Nanti di tahun depan ini ada pembangunan MRT yang dilokasikan di Paradis. Dekat Paradis. Oh, berarti ini tuh udah strategis banget, Pak. Udah dekat stasiun, dekat MRT, dan juga dekat dengan jalan tol, Pak ya. Jalan tol. Wow. Oke, Pak. Yang terakhir nih, Pak nih. Apakah benar nih, Pak? Dari tipe 69 upgrade ke tipe 80 itu gratis? Benar. Tadinya perumahan ini kita bangun yang dua lantai itu tipe 69. Tanah 105, 7x15 105 dan bangunannya 69. Awalnya itu di bawah itu dua kamar tidur, dua kamar mandi, dan di lantai atas satu kamar tidur. Oke. Nah, sekarang dibangun menjadi yang dimaksud free upgrade itu yaitu dibangun atas itu satu kamar tidur lagi plus ruang keluarga. Oh, ditambah kamar lagi. Kamar lagi. Oke. Jadi kalau kita hitung sekarang 3 kamar tidur, 3 kamar mandi plus ruang keluarga. Plus ruang keluarga di lantai 2 apa ya? Lantai 2 dengan luas tanah yang sama 100.000. Berarti udah gratis upgrade, udah dapat emas, udah dapat apa? Fasilitas WiFi gratis 6 bulan. Ya. Ini udah keren banget, Pak, untuk Botanica Valley. Ditambah tadi udah listrik underground, jadi pemandangan nggak ribet sama kabel. Betul Pak ya? Betul. Oke, sampai sini dulu reviewnya. Jika yang masih penasaran dengan perumahan Botanica Valley, bisa langsung survei ke tempatnya karena lokasi yang strategis dan tempatnya sudah tertata. Tunggu apa lagi? Booking segera. Saya Hervan. Saya Rojaman. See you for next video. Bye.